Tidak salah memang yang lirik lagu ini bilang Jogja kota istimewa. Buktinya kotaku iki punya banyak kekhasan, banyak julukan. Mulai kota pelajar, kota wisata, sampai kota budaya. Banyak yang bilang juga Jogja kota seniman. Bukan cuma oleh warganya. Kentalnya budaya dan keindahan kota Jogja sejak lama juga sudah menarik perhatian banyak warga dari berbagai penjuru Nusantara, juga berbagai belahan dunia. Yang jadi magnetnya, Kraton Ngayogyakarta misalnya. Tradisi kesultanan masih terus berjalan sampai sekarang. Kompleks keraton menjadi tempat tinggal sultan dan keluarga, juga jadi museum yang bagian-bagian tertentunya selalu terbuka. Siapa saja boleh datang, melihat-lihat, bertanya, lan ikut menikmati. Kenalkan, namaku Yanu Prihaminanto. Orang-orang biasanya manggil aku Anto. Nah, kembali yang aku bilang tadi, Jogja itu kota seniman. Ya karena memang banyak seniman di sini. Aku salah satunya. Lahir dan besar di sini. Budaya Jawa, Jogja khususnya, jadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupku. Tertanam sampai lubuk sanubari. Aku ya dadi cinta dan kagum dengan seni tradisi kampung halamanku iki. Nah, kalau bicara Jogja, banyak yang ingin tak tunjukkan pada kalian. Tapi Jogja hari ini bukan semata tentang keraton, Malioboro, batik, atau gudeg. Kali ini aku akan ajak kalian menikmati Jogja dalam nuansa khas lainnya, yaitu dalam lantunan, dalam suara. Mungkin ada yang sudah mulai bertanya-tanya, katanya seniman, tapi dari tadi kok orang ini ngomong saja. Nah, tak beritahu ya, aku ki rapper, alirannya hip-hop. Musik sing asalnya dari barat, dari Amerika itu loh. Tapi nek ditanya genrenya apa, ya Jawa. Karena tadiku, budaya Jawa adalah darah dagingku, inspirasiku. Iki salah satunya. Gamelan. Gamelan Jawa punya nada yang lembut. Dengar saja alunannya. Nyes. Ati langsung adem, ayem pasti. Gamel dalam bahasa Jawa artinya memukul atau menabuh. Awalnya gamelan cuma dipakai untuk ngiringi tari dan wayang. Tapi sekarang, gamelan juga sering tampil sendiri sebagai sebuah orkestra tradisional Jawa.
musik apapun pada dasarnya adalah bahasa universal, termasuk gamelan. Jadi kalaupun ada yang kurang paham dengan isi lagunya, pasti akan tetap bisa merasa keselarasan nadanya. Irama gamelan memang selalu selaras. Selaras prinsip masyarakat Jawa bahwa hidup itu harus selalu rukun, tentram, selaras lan serasi. Ayem toh. Juga jadi inspirasiku dalam berkarya iki, karya sastra tradisional Jawa. Penggalan ini berasal dari Serat Centini. Bisa dibilang Serat Centini iki jadi ensiklopedia Jawa karena di dalamnya terangkai berbagai sudut pandang masyarakat Jawa akan berbagai hal dalam kehidupan, mulai hubungan dengan Tuhan, pertanian, makanan dan minuman, adat istiadat, juga percintaan. Mungkin zaman saiki ndak banyak lagi generasi muda yang tahu atau bahkan mau tahu sastra kuno. Padahal kalau dihayati isinya indah sekali. Juga banyak nilai yang bisa dipelajari, diteladani. Itu yang membuat aku dan beberapa temanku kepencut untuk mengeksplorasi, juga mengolaborasikannya dengan musik kami, memadukan untaian sastra dan puisi ke dalam rangkaian irama dan lagu hip hop. Kenalkan iki teman-temanku sesama rapper Jogja. Ada Mas Balance dan Mas Mamok M2MX. Kami tergabung dalam grup yang kami beri nama Jogja Hip Hop Foundation atau JHF. Kenapa Jogja Hip Hop Foundation? Karena kami ini gabungan dari beberapa grup hip hop Jawa. Hip Hop JHF bisa dibilang berbeda. Beat urban hip hop kami lakukan bersama balutan tradisi Jawa seperti puisi, gamelan dan bahasa Jawa. Yo, basa Jawa. Beberapa teks sastra Jawa asli seperti Serat Centini tadi juga kami aplikasi sebagai lirik lagu kami. Aku sendiri jatuh hati pada aliran musik ini sejak tahun 90-an. Di masa itu, aku rasa-rasanya pernah mendengar musik rap asal Amerika. Lalu batin, wah, kok apik yo. Di situ aku mulai tertarik nge-rap. Nah, kalau kecintaan pada seni tradisi asli, ya seperti juga aku bilang tadi, sudah terpatri sejak lahir ke bumi. Wah,
jadilah aku padukan keduanya, rap dan seni Jawa. Tahun 2006 sampai 2009, kami memulai proyek album pertama, Poetry Battle. Sengkunile dalete mimpin baris ngarep dewe, e barisan ne menggo, sengkuni kok malah depro. Sepenggal bait ini dari lagu sing judulnya Cintamu Sepahit Topi Miring. Unik ya. Matahari tenggelam di dalam kamar, lampu batinan lari melompat-lompat, dikejar-kejar anaknya yang kecil meloncat. Senja lucu dengan kasih sayang ibu dan anak, langit senja mengandung sapi beranak. Syair nyentrik ini karya salah satu penulis asal Jawa Timur favorit kami, Romo Sindunata. Romo sudah menghasilkan puluhan, bahkan ratusan karya tulis dalam bentuk novel, juga puisi. Puisi yang tadi ceritanya tentang pelawak sekaligus pemabuk yang akhirnya menyadari kesia-siaan hidupnya. Kami garap puisi Romo Sindunata dalam hip hop, tentunya dengan kulonwun dan izin pemiliknya. Kemana rantau gudel pergi, panggung selalu harum dengan nara yang wangi. Desri wedari jasi pintu, lagi temanku juga, Marjuki. Nama panggungnya, alias bekennya, Kill the DJ. Wah, kok serem. Mungkin ada yang sudah kenal. Di tahun 2003, dia iki yang beride mendirikan Jogja Hip Hop Foundation. Tujuannya kebersamaan, juga menyatukan kekuatan, kesukaan, ide, idealisme, serta kebanggaan lewat karya bersama. Tidak disangka, buah seni kami mendapat sambutan positif dari masyarakat. Bahkan membawa kami tampil sampai ke mancanegara, termasuk ke negeri tempat lahirnya musik hip-hop itu sendiri. Wah, bahagia, bangga, itu sudah pasti. Nggak terkatakan rasanya. Saat kami bisa mengajak semua yang ada, ikut menikmati karya sekaligus kebanggaan ini. Musik hip-hop pertama kali berkembang di New York, Amerika Serikat. Nggak pernah mimpi di tahun 2011, kami diundang manggung di sana, di acara Asia Society Center tepatnya. Tampilnya di depan orang-orang sana, juga berbagai negara lainnya, sing pastinya ndak ngerti basa Jawa. Tapi kami pede saja. Dan sekali lagi, itulah kekuatan musik sebagai bahasa universal. Walaupun banyak yang ndak ngerti opo sakjane arti liriknya, tapi dari semangatnya, lagu tetap bisa mereka terima selalu. Hampir semua ikut goyang sama-sama. Wah, sampai terharu aku. Seperti halnya saat tampil di mancanegara, ndak kalah seneng, ndak kalah bangga juga. Setiap kali kami tampilkan karya, buah kecintaan kami di tanah kami sendiri. Seperti ini Art Jog, ajang seni dan seniman kontemporer Jogja yang terselenggara setahun sekali. Hadir di tengah sini, rasanya seperti sedang saling berbagi cerita. Bukan hanya lewat kata, tapi juga lewat berbagai bentuk seni.
kami bisa buktikan seniman Jogja itu mandiri, kreatif, dan bangga dengan identitas budaya negeri. Jogja disebut kota seni, karena seni, seniman, dan Jogja memang tidak terpisahkan. Ada banyak seni dan seniman di sini. Sebut wae, musik, tari, sastra, rupa, ada. Tanaman. Alirannya ya banyak. Termasuk ala seniman muda yang banyak menggabungkan gaya masa kini dengan tradisi asli. Seperti Uno dan Enggar, mereka iki ahlinya menggambari tembok. Bukan sembarang coret-coret lo ya. Dua anak muda asli Jogja ini spesialis membuat mural. Beda karo graffiti. Graffiti menekankan pada huruf, simbol, dan kalimat. Anak mural lebih luas. Bermedia tembok, dinding, atau bidang datar lainnya, mural bisa hadirkan cerita. Mulai cerita sehari-hari, kisah sejarah, sampai pesan dan kritik sosial. Di Jogja, mural berkembang pesat beberapa tahun belakangan. Tapi sebenarnya seni ini sudah ada sejak sangat lama. Tahu gambar-gambar prasejarah di dinding-dinding gua purba toh? Lah itu jadi bukti. Kalau sejak zaman batu, manusia sudah biasa menuangkan ide, gagasan, perasaan lewat goresan di dinding. Kali ini, Enggar dan Uno gambar sapi lan gerobake. Ada maksudnya loh. Dulu, Kampung Singosaren Kidul, Kecamatan Wirobrajan iki, sebagian besar warganya beternak sapi. Sapi dimanfaatkan untuk berbagai hal. Termasuk membantu membawa atau mengangkut barang juga orang. Nah, lewat gambar, Uno dan Enggar ingin ingatkan itu. Salah satu cerita lampau kampungnya. Harapannya, gambar jadi pengingat supaya akar sejarah tidak terlupakan. Berekspresi lewat mural tidak boleh asal. Pilihan tempat misalnya, tidak sembarangan saja. Sudah jadi aturan dan kesepakatan bersama. Kalau mau membuat mural di tembok jalanan, atau tiang pancang, atau sekat gang, atau mana saja, wajib minta izin dulu sama yang punya. Minimal sama yang bertanggung jawab, pemerintah setempat misalnya. Kagum aku dengan para muralis ini. Tidak semua orang toh punya bakat, keahlian, dan kesungguhan hasilkan buah seni seperti ini. Koalisi politik yang mumpah selingkuhan, berat larang minyak enggak rakaru-karuan. Politik yang lambang memberikut mulut kendaan. Mulo cemu nabi kaya wong wong politik. Dati yo wong seni kritis peduli lo wong cilik. Wong politik munafik ra gelem nompo kritik. Gelemin nompo duit cacai lah setitik. Bakul sirai gundul tunggu rokok di pasar sentul. Bicara keahlian dan kesungguhan hati dalam seni, yang satu ini tidak boleh sampai ketinggalan. Irama lain yang banyak tersaji di Jogja saat ini, beatbox. Beatbox
Box erat sekali berhubungan dengan musik yang kutekuni, hip hop. Di mancanegara, banyak rapper berkolaborasi dengan para beatboxer. Pun begitu di sini. Jadi, beginilah kalau kami sudah berkumpul, rame, seru, meriah. Breakdance tidak tertinggal. Musik hip hop selalu cocok dengan tarian ini. Mantep ya. Kolaborasi dan kebersamaan tidak kenal batasan umur. Siapa suka, boleh unjuk serta. Rizal contohnya. Umurnya baru 8 tahun, tapi sudah mahir dia nge-rap dengan bahasa Jawa. Dia mulai suka nge-rap sejak denger JHF manggung. Sekarang, malah sering rap sama-sama. Bisa berbagi inspirasi lewat karya itu rasanya luar biasa. Apalagi kalau yang terilhami banyak, tandanya misi kita sampai toh. Makanya, waktu JHF dapat penghargaan dari Keraton Jogja sebagai Duta Nagaringa Yogyakarta Hadiningrat di bidang kebudayaan tahun 2012 lalu, rasanya bunga tidak terkira. Dalam hal ini, tidak ada yang lebih memuaskan selain bisa bermakna bagi negeri sendiri. Tidak ada yang lebih membanggakan selain bisa ambil bagian dalam melestarikan budaya tanah kelahiran sendiri. Modernitas boleh terus bergulir. Kami ikut. Sekaligus kami juga tetap lestarikan tradisi. Bahkan segenap hati, kami upayakan untuk terus tumbuh. Untuk Jogja istimewa. Untuk Indonesia. Kalian kulo lan sedaya wekasa pesta wonten dinten menika wonten ing